Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Editing Tutorial Skak Media. Oke, jadi guys, di video kali ini aku bakalan bikin sebuah PMV jidak-jiduk bareng karakter anime. Dan untuk semua bahan-bahan atau mentahan untuk membuat PMV kali ini, kalian bisa cek aja untuk link downloadnya ada di kolom komentar di bawah video ini. Ya, untuk contohnya bisa kalian lihat tadi di awal. Dan untuk membuat PMV kali ini, kalian butuh satu footage video ya guys. Dan kita butuh juga satu aplikasi yang bernama aplikasi VN. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke proses editingnya. Oke, jadi guys, di sini kalian tinggal siapin aja untuk satu footage video yang akhir di belakangnya atau endingnya tampilannya seperti ini. Nah, jadi posisinya orangnya kayak gini ya guys, dan harus seperti ini. Biar apa? Biar menyatu pada mentahan yang udah aku buat. Dan so, di sini langsung aja kita masuk ke aplikasi VN-nya. Oke, jadi guys, di aplikasi VN ini kita bisa buat aja project baru. Dan kemudian untuk satu video yang udah kita buat atau udah kita siapkan, kita bisa masukin aja. Nah, kalau sudah kita masukin, kemudian untuk watermark hitam di belakang ini kita bisa hapus saja. Kemudian untuk video yang udah kita masukin ini, kita bisa masuk aja ke bagian trim di bawah sini. Kemudian kita bisa atur aja durasi pada video ini. Kita bisa atur di sebelah kiri ini ya guys. Di sebelah kiri ini kita bisa geser aja ke kanan, arahkan aja ke durasi waktu 4.47. Oke, kalau sudah, kemudian klik checklist, abis itu geser aja ke kanan, dan kita bisa masukin aja satu mentahan yang udah kalian download, yang kalau aja kita masukin, tampilannya bakalan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa masuk lagi ke bagian trim, setelah itu kita bisa atur aja durasi pada gambar ini. Kita bisa atur ke durasi waktu 6.54. Nah, kalau sudah, klik checklist, abis itu geser aja sedikit ke kanan. Nah, kira-kira di bagian sini, kemudian kita bisa klik aja icon tambahkan lapisan di bagian sini. Kemudian kita bisa masukin aja satu mentahan gambar yang udah aku siapkan. Dan kalau aja kita masukin, tampilannya bakalan seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa pasin aja ukuran pada gambar ini. Pasin paskan seperti background videonya atau orang pada model yang aku gunakan ya guys. Kita bisa besarin, kita bisa geser-geser seperti ini, sampai gambar animenya pas pada orang atau background videonya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian, untuk durasi pada animenya ini, kita bisa geser aja ke kanan di samping kiri ini. Kita bisa pasin pada saat masuk ke dalam gambar mentahannya ya guys, atau pas di saat gambar mentahannya. Nah, di bagian sini, oke, kalau sudah, kemudian untuk durasi pada gambar ini yang udah kita masukin ini, kita bisa panjangin aja, panjangin paskan pada durasi background videonya. Oke, kalau sudah, kemudian kita bisa simpan dulu untuk video ini. Nah, kalau videonya udah kita simpan, kemudian kita bisa keluar aja. Nah, keluar dan buat project baru lagi. Oke, kalau sudah kita buat project baru lagi, kemudian untuk video yang barusan aja kita simpan, kita bisa masukin aja. Nah, kalau sudah kita masukin, kemudian kita bisa masukin aja deh untuk lagu yang kita gunakan kali ini. Dan tapi guys, sebelum kita memasukkan lagunya, alangkah baiknya kita buat dulu beat musik pada lagunya. Dengan cara kita bisa klik aja ketukan musik di bawah sini. Oke, jadi seperti biasa, di sini sebelumnya saya udah buat beat musik pada lagu yang kita pakai kali ini. Ya, kurang lebih ada sekitar 20 beat musik. Dan untuk ke-20 beat musik ini bisa kita buat dengan cara kita bisa geser-geser aja. Dan kalian jangan lupa lihat aja durasi waktunya di samping kiri ini. Nah, kalian lihat dan kemudian cocokkan aja dengan daftar durasi beat musik yang udah aku tampilkan di samping kiri ini. Oke, jadi guys, di sini untuk cara membuat beat musiknya kita bisa geser-geser aja dan arahkan aja ke durasi beat musik yang pertama seperti yang udah tertera di samping kiri ini. Dan untuk beat musik yang pertama menunjukkan di durasi waktu 4.46. Oke, di durasi waktu 4.46 ini kita bisa buat aja beat musiknya dengan cara kita bisa klik aja icon yang merah di bawah sini. Nah, jadi guys, seperti ini untuk cara membuat beat musiknya. Dan kemudian biar gak makan banyak waktu aja, untuk beat musik yang kedua sampai beat musik yang ke-20, kalian bisa atur sendiri durasi pada tiap-tiap beat musiknya. Dan caranya udah kujelasin barusan dan kalian tinggal terapkan aja. Oke, misal nih untuk semua daftar durasi beat musik yang udah aku tampilkan di samping kiri ini udah kalian buat tiap-tiap durasi pada beat musiknya, kemudian kita bisa klik checklist. Nah, klik lagi.
Oke, kalau sudah kita klik, kemudian untuk watermark hitam di belakang ini kita bisa hapus saja. Kalau sudah kita hapus, kemudian untuk ukuran pada video ini kita bisa besarin aja. Nah, besarin sedikit seperti ini. Oke, kalau sudah kita besarin, kemudian kita bisa geser aja ke kanan dan klik aja beat musik yang pertama di bagian sini. Nah, kalau sudah kita klik, kemudian kita bisa klik aja pada background videonya dan kemudian klik aja bagian bingkai utama. Nah, seperti ini ya guys. Oke, kalau sudah, kemudian kita bisa klik aja beat musik berikutnya. Kalau sudah kita klik, kemudian kita bisa klik aja pada background videonya dan kemudian klik aja pada bagian bingkai utama. Nah, jadi guys, seterusnya kita bisa lakukan seperti ini sampai beat musik yang terakhir. Kita bisa buat aja bingkai utama pada setiap beat musiknya. Dan caranya udah aku jelasin barusan dan kalian tinggal terapkan aja. Nah, misal nih pada videonya udah kita buat bingkai utama menyesuaikan pada durasi beat musiknya, kemudian kita bisa geser aja ke kanan dan klik lagi beat musik yang pertama. Oke, kalau sudah kita klik beat musik yang pertama, kemudian kita bisa geser sedikit ke samping kiri. Nah, kira-kira di bagian sini, kita bisa geser aja sedikit ke samping kiri. Dan kemudian kita bisa klik aja pada background videonya. Setelah itu, kita bisa geser aja ke bawah sedikit pada background videonya. Nah, kira-kira seperti ini ya guys. Oke, kalau sudah, kemudian kita bisa klik aja beat musik berikutnya. Nah, abis itu kita bisa geser aja sedikit ke kiri. Nah, kira-kira di bagian sini ya guys. Oke, kalau sudah, kemudian kita bisa klik aja pada background videonya. Abis itu untuk posisi pada videonya kita bisa geser aja sedikit ke bawah. Nah, jadi guys, seterusnya biar gak makan banyak waktu lagi, cara ini kita bisa lakukan, kita bisa klik aja pada beat musik berikutnya, kemudian kita bisa geser aja sedikit ke kiri. Habis itu kita bisa klik aja pada background videonya. Setelah itu untuk posisi pada background videonya kita bisa geser aja sedikit ke bawah. Gampang lah ya. Jadi cara ini kita bisa terapkan sampai durasi paling belakang ya guys. Oke, misal nih untuk videonya udah kita buat seperti yang udah aku jelasin tadi, kemudian kita bisa geser aja ke kanan dan kita bisa masuk aja ke bagian bingkai utama yang kedua atau keyframe yang kedua ya guys. Nah, di bingkai utama yang kedua ini atau keyframe yang kedua ini kita bisa masuk aja ke bagian kurva di atas ini. Kemudian kita bisa pakai aja kurva yang quart seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa klik checklist. Abis itu kita bisa masuk aja ke bagian bingkai utama di sampingnya atau keyframe di sampingnya ya guys. Nah, kalau sudah di bagian sini atau di keyframe di sampingnya, kemudian kita bisa masuk lagi ke bagian kurva. Dan kemudian kita bisa pakai aja kurva yang quart lagi seperti ini. Nah, jadi guys, seterusnya biar gak makan banyak waktu lagi, cara ini kita bisa lakukan, kita bisa masuk aja di setiap keyframe yang udah kita buat atau bingkai utama yang udah kita buat. Habis itu kita bisa masuk aja ke bagian kurva dan kasih aja kurva yang quart seperti ini. Gampang lah ya. Jadi cara ini kita bisa terapkan sampai bingkai utama yang paling belakang atau keyframe yang paling belakang ya guys. Dan oh ya, di sini sedikit info untuk kurva ini gunanya biar memperhalus gerakan pada setiap keyframe-nya atau setiap bingkai utamanya. Jadi gerakannya agak kaku-kaku gitu ya guys. Oke, kalau semua bingkai utamanya atau semua keyframe-nya udah kalian kasih kurva, kemudian kita bisa geser aja ke kanan dan oh ya, di sini kita bisa simpan dulu untuk video ini. Nah, kalau sudah kita simpan, kemudian kita bisa keluar aja. Nah, keluar dan kemudian kita bisa masukin aja satu video yang barusan aja kita simpan. Oke, kalau sudah kita masukin, kemudian untuk video yang awal tadi kita masukin di bagian sini. Nah, video ini kita bisa hapus aja. Oke, kalau sudah kita hapus, kemudian kita bisa geser-geser aja dan klik aja beat musik di bagian sini yang berada di durasi waktu 6.14. Nah, kalau sudah kita klik, kemudian kita bisa klik aja pada background videonya dan kemudian klik aja pada bagian bingkai utama. Setelah itu untuk beat musik yang di sampingnya ini kita bisa klik dan kalau sudah kita klik, kemudian kita bisa besarin aja ukuran pada background videonya. Nah, kita bisa besarin arahkan seperti ini ya guys. Oke, kalau sudah, kemudian kita bisa geser aja ke kanan dan klik aja beat musik di bagian sini yang berada di durasi waktu 7.79. Dan kalau sudah kita klik, kemudian kita bisa klik aja bagian bingkai utama. Habis itu kita bisa klik aja pada beat musik yang di sampingnya. Setelah itu untuk posisi pada videonya kita bisa geser aja seperti ini.
Oke, kemudian kita bisa geser-geser aja dan klik aja beat musik di bagian sini yang berada di durasi waktu 9.45. Dan kalau sudah kita klik, kemudian kita bisa klik aja pada background videonya dan kita bisa klik aja pada bagian bingkai utama. Nah, kalau sudah kita klik, kemudian kita bisa klik aja beat musik di sampingnya. Oke, kalau sudah kita klik, kemudian kita bisa klik aja pada background videonya dan kita bisa klik aja icon di bagian sini. Oke, kalau sudah kita bisa geser aja ke kanan dan kita bisa klik aja icon tambahkan lapisan di bagian sini. Kemudian kita bisa masukin aja satu mentahan video effect yang kalau aja kita masukin tampilannya bakalan seperti ini. Kemudian si effect ini kita bisa besarin aja, besarin hingga melebihi pada background videonya. Kemudian di bawah sini kita bisa geser aja dan masuk aja ke bagian penyampuran. Dan di bagian penyampuran ini kita bisa pakai aja yang menghindari warna seperti ini. Oke, kalau sudah klik checklist, habis itu untuk lagunya yang udah kita masukin ini kita bisa hapus saja dan jadi deh. Nah, jadi seperti ini untuk hasil videonya. Gimana? Keren bukan? Oke, kalau sudah, kemudian kita bisa simpan aja untuk video ini. Nah, mungkin cukup sekian ya guys untuk video kali ini. Semoga video editing tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa seperti biasa, silakan like jika kalian suka dengan video ini. Di-share aja kalau gak suka dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.